Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nih sob ya, dia kembali lagi di Cinta Tanah Air. Kali ini kita akan mengirim di salah satu customer kita yang ada di Mega Baja Dramaga. Ya, kita ke Maleman nih ya, karena memang kita posisinya tadi pengiriman ya di dua tempat. Yang pertama kita ada di mana ya, daerah Bogor lah, daerah Ciawi ya, di Mega Baja Ciawi. Dan sekarang yaitu di Mega Baja Dramaga ya. Waduh, Bogor macet sob. Yaudah, kita langsung aja ketemuan dengan si Kang Liliknya ya, yaitu kepala cabangnya Mega Baja Dramaga. Come on. Oke. Oke, assalamualaikum. Waduh. Punten Kang, pasang gelarnya. Oke, di sini aja. Punten Kang, telat ya. Wah, lama nunggunya. Alhamdulillah. Sedikit lama. Oh, sedikit lama. Berarti ini motornya apa? Ini motornya PCX. PCX warna? Ya, warna hitam glossy. Oh, warna hitam glossy ya. Katanya ada dua ya? Sama apa lagi? Sama TV yang 43 ini. Yang 43? 43 atau 32? 43? 43. Yang TV aja ini. TV aja berarti ya? Ya. Oke. Okay. Sama TV. Berarti ini ada sama TV dan satu unit sepeda motor. PCX, udah PCX ya. Oke, lumayan lah ya. Wah, ini melelahkan. Kita akan lanjut aja ya. Lanjut-lanjut tanya ya ke customer kita. Tapi kita coba spill dulu ya. Kang Lili ini customer-nya bisnisnya apa? Tahu nggak? Kalau dari saya tanya-tanya sih sedikit informasinya sih dia pemborong. Pemborong ya, berarti. Pemborong. Okay. Jadi dia ngeborong mungkin proyek ya. Jadi yang bisa masuk saya itu besi beton sama besi wire mesh gitu ya. Besi yang beton masuk ke, sama besi wire mesh. Ya. Warung belanja berapa ribu batang nih? Kalau dari jumlah sih sekitar 5.000 sampai 3.000 karena kan emang bertahap gitu ya. Bertahap. Jadi per bulan okay. Ada lah gitu ya. Iya. Terus proyeknya juga ada di daerah Bogor juga. Bogor juga ada, terus daerah di luar Bogor juga ada. Daerah mana tuh? Khususnya di kota Bandung. Di Bandung ya, berarti ya. Oke tuh ya. Itu kira-kira tahu nggak ini ya buat apa? Kalau informasinya sih buat hotel. Oh, buat hotel. Ya. Oke, jadi pemborong ya. Buat hotel gitu. Ya. Ya udah sob, kita nanti tanya-tanya aja ke customer kita ya, seorang pemborong ini ya. Dengan Bapak siapa nanti kita ketemu? Bapak Wisnu. Bapak Wisnu? Iya. Oke sob, kita akan ketemu dengan Bapak Wisnu dan serah terima langsung motor PCX-nya. Gaspol, melesat. Gas, Mang. Oke sob, alhamdulillah ya, kita sudah sampai di kediamannya Pak Wisnu. Oke. Kita nanti akan langsung tanya-tanya ya sob. Kita langsung ketemu saja ke Pak Wisnunya. Semoga saja ada nih orangnya. Assalamualaikum Pak Wisnu. Sehat? Alhamdulillah. Boleh dipasang? Boleh, boleh. Boleh, ya. Permisi? Ya, permisi. Siap. Oke. Okay. Alhamdulillah nih, kita udah ketemu dengan Pak Wisnunya. Ya, luar biasa sekali ya. Umur berapa nih Pak Wisnu? 31, Pak. 31? Iya. Hah? 31? Saya 34. Masya Allah, ini proyekannya luar biasa. Kecil-kecilan saja ya, alhamdulillah ya. Oke, Pak Wisnu, kita datang ini mau menyerahkan satu unit sepeda motor dan TV. TV ya, iya. Tapi sebelum ini, boleh nggak saya ngobrol-ngobrol sedikit dulu? Oh, nih? Boleh. Oke, ini tadi udah disepeli sama si Kang Liliknya gitu kan. Iya. Ini apa nih, kok bisa dapat satu unit sepeda motor gitu kan? Saya, waduh, ini menarik nih gitu kan, Kak Wisnu nih. Kira-kira bisnisnya apa sih, Kang? Masih di kontraktor sama di supplier aja. Kontraktor sama supplier aja, iya, gitu kan. Iya. Berarti biasanya ngerjain proyekan apa nih? Hotel, villa. Gitu. Hotel, villa kayak gitu ya. Terakhir berarti yang ini yang pesen dapat hadiah nih apa nih? Hotel sama villa. Hotel sama villa. Iya. Di daerah mana? Di Puncak sama di Lembang. Di Puncak sama di Lembang. Luar biasa ya. Bukan saya vendornya aja sih. Iya, benar. Ya, luar biasa. Oke, berarti Kang Wisnu udah dari sejak kapan nih istilahnya konsumennya Mega Baja Dramaga gitu kan? Kurang lebih 3 tahun yang lalu. Berarti udah lama ya? Udah lama, 3 tahun yang lalu. Oh, 3 tahun yang lalu gitu kan. Berarti ini kebetulan lagi ada program gitu kan, jadi gaspol aja nih kan. Dari nol aja, dari nol, dari pembangunan nol besi. Oh, berarti semuanya tuanya, besinya dari besi. Mega Baja. Mega Baja. Hampir 8M lah kurang lebih. 8M. Tapi kan dari tahun kemarin. Hmm.
Berarti, wah ini proyekannya luar biasa nih ya. Mm-mm. Berarti paling saya pengen nanya nih ya, yang paling ininya itu kenapa sih harus mega baja gitu kan? Karena harga, kalau harga udah kompetitif lah ya, makanya beli juga kan, karena harga murah. Mm. Terus yang paling utama nggak ada ongkir. Oke. Okay. Ya, saya kan banding-banding juga ya, betul, wajar kan wajar. Namanya beli gitu. Okay. Saya udah coba kontak pabrik, tapi pabrik juga nggak bisa langsung konsumen ya. Cuma ada apa, kayak calo-calo gitu nawarin, tapi kalau ditimbang-timbang lebih mahal juga. Karena ongkos sekali ngirim tuh sekali jalan bisa 5 juta sampai 7 juta. Sedangkan ke Mega Baja, harga lebih murah, nggak ada ongkir. Masya Allah, gitu. Siap. Berarti itu nilai yang... Nilai plus. Nilai plus dari akangnya. Ya, gitu kan. Terus kecepatannya juga akurat lah. Alhamdulillah kalau begitu ya. Wah ini menarik sekali ya. Ya paling saya bisa doain semoga ya Kang Wisnu ya. Akang lah ya bukan bapak. Cuma aja proyekannya nih makin gaspol juga nih Kang. Amin. Ya. Berarti ada proyekan mana lagi nih? Masih tetap di sana juga. Masih tetap berarti ya. Kan kita masih ada kontrak railing balkon. Balkon sama yang di puncak pilanya juga berjalan. Pilanya juga berjalan. Wah luar biasa sekali. Tuh full ya. Alhamdulillah gitu kan. Ya berarti terakhir kalau nggak salah ini pembelanjaan besi beton sama apa? Wermes ya? Kalau nggak salah. Sama iya Wermes. Wermes ya. Luar biasa. Ya udah Kang lah, kita langsung aja ya. Turunin dulu boleh teman-teman. Boleh minta tolong buat diturunin. Oke sob, alhamdulillah ya. Kita udah nurunin motornya dan kita akan langsung serah terima kepada Kang Wisnunya, so luar biasa. Oke Kang Wisnu ya, oke Kang Lili, langsung aja serah terimanya gitu kan, monggo. Diterima ya, ini PCX 12 Bungkek, ya bermanfaat, saling menguntungkan, amin. Oke, perihal ininya udah dikasih informasi STNK-nya? STNK-nya kurang lebih 2 minggu nanti diinfokan ke Kang Wisnunya. Oh sama ininya berarti ya, nanti tinggal siap sama Kang Lilinya ya Kang Wisnunya. Siap. Oke, ada kesan-pesan buat kami gitu kan, sebagai distributor besi dan baja gitu. Cukup bagus sih, udah nggak ada keluhan apapun. Cuman ya mungkin kan kalau besi itu kan fluktuatif ya. Betul. Fluktuatif naik ada turun, ngerti lah. Iya, udah paham berarti siap, ya. Oke, okay. Iya. Siap kalau begitu Kang Wisnu ya. Semoga bermanfaat motornya amin. Ya. Amin. Mm-hmm. Dan makin gaspol lagi ya, buat Kang Wisnu ya. Ya. Alhamdulillah. Amin. Ya terus menjadi customer kami ya. Oke. Siap. Terima kasih banyak Kang Wisnu ya. Semoga bermanfaat. Baik sob. Oke sob, alhamdulillah ya. Kita hari ini sudah menyerahkan satu unit sepeda motor dan Gebiar Cinta Tanah Air sudah berakhir di tanggal akhir Agustus ini ya sob ya. Dan kita akan tunggu lagi di Gebiar-Gebiar selanjutnya. Oke? Oke? Oke sob. Baiklah kita langsung melesat dan kita akan apa ya istilahnya ya? Akan ketemu lagi di sesi berikutnya. Gaspol melesat. Gokil.